الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Mari kita mulakan majlis kita dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang dimuliakan sila jemaah sekalian, insyaAllah kita sambung pelajaran Tauhid kita pada malam ini. Muka surat 68 kita ambil di atas sedikit tu, ta'rif, ta'luk. Dah kita baca dulu, kita ulang lagi. Ta'luk, jadi kudrat iradat dia berta'luk kepada mumkinat saja. Sifat Allah kudrat dan iradat itu hubung kait dengan perkara-perkara yang berubah saja. Mungkinat itu perkara-perkara baru, perkara yang berubah saja. Apa dia arti takluk? Takluk kepada yang mungkinat itu. Takluk itu apa artinya dalam istilah Tauhid? Arti takluk ialah sifat menuntut tugas yang lebih daripada berdiri dengan zat. Maksudnya, kudrat iradat itu berdiri pada zat Allah SWT. Berdiri dengan zat Allah SWT, selain daripada berdiri dengan zat, dia merubah mumkinat. Menentukan perubahan mumkinat. Yang menentukan tu iradat, yang mengubah tu kudrat. Jadi, selain daripada berdiri pada zat, dia ada kerja dia, begitulah. Kerjanya merubah-rubah makhluk ini. Pada tak ada, kepada ada, pada ada, pada tiada. Itu semua kerja, kudrat dan iradat. Itu dinamakan dia takluk. Sifat ini sentiasa berdiri dengan zat. Ya, sifat ini menuntut tugas yang lebih. Dia ada tugas lain lagi daripada berdiri pada zat. Kerana berdiri dengan zat itu ialah dinamakan dia takluk. Bila dia berdiri pada zat, maka dia merubah-rubah mungkin, itu dinamakan takluk. Umpamanya dia kata, kudrat menuntut untuk mengadakan sesuatu. Kudrat itu dia nak mengadakan sesuatu makhluk ini. Yang mungkin, sesuatu yang mungkin itu makhluk lah. Dan mengadamkannya dan hendak meniadakannya. Yang dah ada, ditiadakannya. Yang tak ada, diadakannya. Jadi mengadakan dan meniadakan mungkin itu dinamakan takluk. Selepas berdiri dengan zatnya. Bila berdiri dengan zat, dia ada kerjanya. Inilah artinya takluk. Itu makna takluk. Baik. Kita ulang kaji balik, takut terlupa kan di mana perbincangan kita. Perbincangan kita di sini, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ada 20 sifat lah. Pertama dinamakan dia sifat nafsiyah. Ini kita sambil kita jangan lupalah. Satu, sifatnya al-wujud. Yang kedua, sifat salbiah namanya.
Sifatnya ada lima: qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Ini dinamakan di sifat salbiyah. Lepas tu ada lagi dinamakan sifat ma'ani. Kita sedang membincang sifat ma'ani lah. Sifat ma'ani bermula daripada kudrat, iradat. Kita sedang bincang dua sifat ni. Ilmu nanti akan datang. Hayat, sama, basar, kalam. Ada tujuh sifat. Nanti lagi satu kita akan bincang sifat maknawiyah. Jadi kita bincang di sini ni, hari ini ni. Bukan ta'rifnya, ta'rifnya dah kita bincang. Iradat kita dah bincang, kudrat dah kita bincang. Sekarang ni kita nak bincang takluknya. Jadi kudrat iradat ni hubung kait dengan apa yang Allah SWT kuasa tu. Hubung kait mengubah-ubah mungkinat. Jadi hubung kuasa Allah SWT tu untuk merubah-rubah yang baru saja. Iradat, apa takluk? Takluk tu punya hubung kait dengan apa? Iradat itu dia menentukan perubahan mungkinat itu. Nak diadakan ke yang tak ada? Yang dah ada nak ditiadakan ke? Itu. Yang kaya nak dimiskin ke? Yang miskin nak dikayakan ke? Yang sihat nak dibagi ujian ke? Yang dibagi uji nak disihatkan ke? Itu takluk kudrat dan iradat. Ini itu namanya takluk. Artinya dia tidak bertakluk kepada wajibat. Wajibat tak boleh berubah. Wajibat yang wajib. Misalnya apa yang wajib? Wujud Allah SWT. Itu sifat wajib bagi Allah. Kudrat boleh ke dia merubah Allah SWT tak wujud? Itu jangan tanya. Itu maksud takluk pada mungkinat saja tu. Pegang tu. Takut nanti orang soal pula takluk pada yang wajib. Yang wajib tak boleh berubah. Yang wajib mesti ada. Jangan dikatakan boleh ada Allah SWT meniadakan zatnya. Jangan tanya. Begitu juga dia tidak takluk pada yang mustahil. Apa dia perkara mustahil? Allah SWT ada anak, mustahil kan? Kuasa ada Allah SWT mengadakan anaknya. Kalau tak kuasa itu bukan kuasa namanya. Jangan layan soalan. Ini soalan orang tak belajar betul kan? Soalan dajjal begini. Begitulah lebih kurang. Sebab takluk kudrat iradat ni kepada yang berubah saja. Boleh-boleh faham tu konsep tu. Kepada yang boleh berubah saja. Yang berubah ni semuanya barulah. Pada ada, pada tiada, tiada kepada ada, daripada sihat kepada kurang sihat, kurang sihat lagi kurang lagi sihat. Itu kerja kudrat iradat. Kepada wajibat jangan di bincangkan. Kepada mustahilat jangan dibincang. Sebab wajibat tak boleh berubah. Wajibat sesuatu yang mesti ada. Mustahilat sesuatu yang mesti tidak ada. Boleh tu ya? Itu makna takluk tu. Takluk kepada yang boleh berubah saja. Ini kuliah maghrib tak timbul macam ini tau. Tak boleh nak sampaikan ni kalau tak kuliah khas macam ni aja. Kalau kuliah maghrib, kebetulan pula orang tu tak pernah datang. Sekali datang ustaz cerita macam ni, lari terus. Baik, itu makna takluk. Baik, dia takluk kepada mungkinat. Apa pula arti mungkinat? Arti mungkin ialah sesuatu yang sah adanya dan sah tiadanya, iaitu boleh berubah-ubah. Jadi yang ditakluki oleh kudrat iradat ialah perkara yang boleh berubah-ubah saja. Itu ialah perkara yang barulah mungkinat. Sah dia ada dan sah dia tak ada. Ada dalam gambar ke tu? Ada. Cakap ni ada ke dalam rakaman tu? Ada, subhanallah. Ingat yang itu tak ada, namanya ada semuanya. Baik, arti mungkin, mungkinat tu ialah sesuatu yang sah adanya. Dia boleh ada
dan boleh tiada, iaitu boleh berubah. Atau nama itu yang dikuasai oleh Allah, itu yang ditentukan oleh Allah, bukan kepada yang wajibat dan bukan kepada yang mustahilat. Baru kita sambung. Syekh Suhaimi rahimahullah ta'ala berkata, setengah perkara yang mungkin itu wajib aradi. Kadang-kadang perkara yang berubah itu, yang mungkinat tu, yang wajib aradi pun mungkinat juga. Wajib aradi itu wajib yang baru mendatang, iaitu wajib kerana perkara yang wajib aradi, iaitu wajib kerana bergantung kepada yang lain. Itu namanya wajib aradi. Contohnya macam mana? Seperti perkara mungkin yang takluk dengan iradat mahu menjadikannya. Katakanlah perkara itu perkara mungkinat, ditakluki oleh iradat. Katakanlah iradat nak menentukannya. Jadi adanya perkara yang itu bila ditentukan oleh iradat nak diadakan, maka dia wajib ada tu. Itu ditakluki juga oleh kudrat iradat. Tapi wajibnya tu bukan wajib hakiki. Wajibnya tu wajib yang baru mendatang. Itu dinamakan wajib aradi. Wajib aradi itu ditakluki dah oleh kudrat iradat. Ditakluki oleh kudrat iradat sebab dia jenis mungkinat juga. Cuba sedikit lagi saya baca, nanti saya tunjukkan. Mahu menjadikannya, maka jadinya itu wajib. Sebab bergantung ia dengan iradat. Sebab ditentukan oleh iradat, mahu menjadikannya. Dirinya itu sesuatu yang mungkin juga. Diri benda itu perkara mungkin, boleh berubah. Tapi bila ditentukan oleh iradat, dia ada, maka wajiblah adanya itu. Tapi wajib itu wajib aradi. Setengah perkara yang mungkin itu mustahil aradi. Artinya mustahil kerana bergantung dengan yang lain. Ya, seperti mungkin fi ilmillah annahu lam yujad. Perkara mungkin dalam ilmu Allah Ta'ala bahwasanya dia tidak akan terjadi. Maka mustahillah jadinya. Ini dia punya penerangan. Baik, kudrat iradat ini takluknya kepada mungkinan. Mungkin, mungkin itu perkara yang boleh berubah-ubah. Baiklah, timbul perkara yang boleh berubah-ubah itu boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Ada satu perkara pula, dia wajib aradi. Maknanya kalau bertakluk pada mungkin, kudrat iradat tidak bertakluk kepada wajib dan kepada mustahil. Yang tidak ditakluk oleh kudrat iradat pada wajib dan mustahil, wajib dan mustahil yang hakiki. Itu yang tak ditakluk oleh kudrat iradat. Tapi kalau wajib aradi, wajib aridi, wajib yang baru mendatang. Apa dia wajib yang baru mendatang? Katakanlah misalnya si A itu telah ditentukan oleh Allah SWT dia akan lahir tahun 2018. Misalnya lah, A itu hamba Allah lah, ditentukan oleh iradat dia akan lahir pada tahun depan lah, 2018. Jadi A ini kelahirannya itu mesti wajib dia akan lahir sebab iradat dah tentukan. Allah dah tentukan dia akan lahir pada 2018. Wajib kan? Sebab dah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi wajib itu bukan dinamakan wajib hakiki. Wajib dia itu A ini adalah wajib aradi. Wajib baru saja ditentukan oleh Allah bila Allah nak menjadikan. Jadi yang itu tu ditakluk dah oleh kudrat iradat. Takluk. Sebab nanti tahun 2008 Allah nak jadikan. Sekarang ni dia memang tak ada. Tapi iradat dah tentukan 2008 dia akan ada. Maka itu juga termasuk takluk kudrat iradat. Apa sebab? Walaupun dia wajib aradi, tapi hakikatnya A ni, diri A ni adalah mungkinat juga. Dia yang baru juga. Maksudnya. Itu namanya wajib aradi. Mustahil aradi. Perkara yang mustahil aradi. Mustahil aradi ni bukan mustahil hakiki.
Dia mustahilnya tu baru bila ditentukan oleh iradat Allah SWT. Apa contohnya? Iman Abu Jahal. Iman Abu Jahal tu ditentukan oleh Allah SWT, dia tidak akan beriman sampai bila pun, sampai dia mati pun dia tak beriman. Jadi iman Abu Jahal tu ataupun Abu Jahal dengan iman dia tu mustahil dia beriman. Itu ditakluk tak oleh kudrat iradat? Ditakluk. Sebab dia itu bukan mustahil hakiki. Itu dinamakan dia mustahil arti. Boleh tu? Teman-teman tu. Ini perbincangan ni kira bukan kuliah-kuliah maghrib punya ni tau. Ini kuliah universiti punya. Universiti Padang Jawa. Baik. Kesimpulannya, kita bincang tadi, kudrat iradat, dia bertakluk kepada mungkinat saja. Okey, boleh ya? Mungkinat itu perkara-perkara yang berubah saja. Iaitu ialah perkara yang baru ini mungkinat lah. Artinya, dia tidak bertakluk kepada wajibat yang wajib, tidak bertakluk kepada mustahil. Mustahilan. Yang dia tidak bertakluk ni wajib dan mustahil yang hakiki. Boleh tu? Seperti sifat Allah SWT ini wajib hakiki. Ada anak pada Allah SWT itu mustahil hakiki. Itu tidak ditakluk oleh kudrat iradat. Jumpa pula kita nanti kalau wajib aradi dan mustahil aradi ditakluk dah oleh kudrat iradat. Ditakluk. Apa sebab? Sebab hakikat wajib aradi dan mustahil aradi ini adalah mungkinan. Cuma bila ditentukan oleh Allah, ini mesti lahir pada mesti lahir pada 2018, mestilah dia lahir pasal Allah dah tentukan. Tapi wajib tu wajib baru mendatang, bukan sejak azali dia itu tidak. Bila ditentukan oleh iradat baru dia wajib lahir 2018. Tapi wajib itu wajib arti. Itu ditakluk dah oleh kudrat iradat. Takluk. Mustahil arti juga ditakluk dah oleh kudrat iradat. Takluk. Apa dia contoh mustahil arti? Macam iman Abu Jahal. Iman Abu Jahal tidak akan beriman sampai dia mati. Mustahil dia beriman. Tapi mustahil itu bukan mustahil hakiki. Itu mustahil aradi. Mustahil yang baru mendatang. Bila dia tak beriman, bila ditentukan oleh iradat Allah, tidak akan beriman walaupun dia jumpa Nabi, walaupun dia pakcik Nabi. Itu ditakluk tak oleh kudrat iradat? Ditakluk. Sebab hakikat iman Abu Jahal itu bukan mustahil hakiki, dia mustahil aradi. Sebab hakikatnya dia itu adalah mungkinat juga. Tapi Allah dah tentukan dia tidak beriman, tak beriman kan dia. Boleh itu? Boleh okay. Maghrib tak boleh disampai ya. Balik orang, tak sembahyang isyak orang. Apa kuliah ustaz ni? Jadi kita sambung yang mustahil ni. Mungkinun fi ilmillah annahu lam yujad. Perkara yang mungkin juga asalnya, tapi dalam ilmu Allah Ta'ala bahawasanya dia tidak akan terjadi. Macam iman Abu Jahal, Allah tahu tidak akan beriman, tapi dia perkara yang boleh berubah. Tapi Allah dah tentukan dia tidak akan beriman. Jadi mustahil aradi. Maka mustahillah jadinya kerana bergantung dengan pengetahuan Allah Ta'ala yang tidak mahu menjadikannya. Allah tahu dan Allah tentukan dia tidak akan beriman. Dirinya itu sesuatu yang mungkin juga. Dia sebenarnya adalah mungkin juga, tapi tidak akan berlaku sebab Allah tahu Allah tidak akan bagi dia beriman. Kedua-duanya ditakluk oleh kudrat dan iradat. Wajib aradi ditakluk kudrat iradat. Mustahil aradi pun ditakluk oleh kudrat iradat. Tanpa takluk kepada wajib yang hakiki. Cuma kudrat iradat tidak bertakluk kepada wajib hakiki. Begitu juga kedua-duanya tidak tertakluk ke atas mustahil yang hakiki. Tapi wajib aradi ditakluk, mustahil aradi ditakluk. Yang dia tidak takluk wajib hakiki dan mustahil hakiki. Okey, teman-teman sekejap. Kalau masa sekolah tu dulu, kalau ustaz sebut 2-3 kali bincang tu, tanda situ keluar soalan kalau periksa tu. Ini keluar soalan. Cuba bagi contoh yang wajib aradi. Dalam sini tak ada kan? Contohlah
misalnya A, Allah A itu makhluk, makhluk itu mungkin, tapi dah ditentukan oleh iradat A itu akan lahir pada tahun 2008, maka dia lahirnya 2008 itu wajib, tapi wajib arati. Itu ditakluk dah oleh iradat, takluk sebab dia akan lahir sekarang, belum lagi mustahil arati. Contohnya apa dia? Iman Abu Jahal. Iman tu sebenarnya, iman Abu Jahal tu mungkin boleh beriman, boleh tak beriman. Tapi bila Allah dalam ilmunya dia tak nak bagi beriman Abu Jahal, maka beriman Abu Jahal tu mustahil. Mustahil itu bukan mustahil hakiki, mustahil arati. Ditakluk tak boleh kudrat iradat, ditakluk. Macam mana keluar soalan nanti, tunggulah. Itu kalau belajar tahu. Kalau nak tahu kuliah-kuliah universiti tu, tengok ustaz tu, pencerah tu, 2-3 kali disebut, kita tanda je akan keluar soalan tu. Oleh itu saya boleh baca pencerah-pencerah saya di universiti sebab umurnya kadang lebih muda pada saya. Jadi kalau dia soal jawapan tu astagfirullahalazim, dia kata sama dengan jawapan saya, macam mana ustaz? Saya kata saya dah tahu soalan ustaz tu sebab saya pun ada pengalaman juga buat soalan. Itu yang markah kita di universiti itu sama dengan markah pensyarah. Kalau nak tambah lagi, mungkin lagi tambah lagi. Kalau 100 tu dia punya 100, saya punya 102 di situ. Tu akhirnya bila keputusan universiti tak kuat, jadi diisytiharkan kelas 1 teratas. Tak pernah student UKM dapat pingat emas. Sayalah yang mahasiswa dapat pingat emas. Lepas tu hilang, dicuri oleh pencuri pula tu. Tak sempat nak tunjukkan pada anak cucu. Barangkali ada hikmat lah. Bila ada pingat emas tu, tunjuklah tengok. Ni. Jadi Allah bagi hilang, selamat. Alhamdulillah. Tinggal cerita je lah lagi. Cerita tu kadang-kadang orang percaya, ada orang tak percaya. Nak buktikan benda tak ada, dicuri pencuri. Padan muka. Baik, itulah dia takluk ya. Jadi ada di takluk kita dah faham, kemana takluknya pun faham, kepada wajib aridi musail aridi ditakluki oleh khurdat iradat. Apa sebab? Sebab hakikat wajib aridi musail aridi itu punya mungkinan, tapi Allah dah tentukan dia wajib lah dia. Masalah di sini ialah wajib dengan sebab yang lain. Jadi wajib aradi itu macam A mesti ada 2018 itu wajib aradi sebab dia bergantung dengan yang lain, dan mustahil dengan sebab yang lain. Iman Abu Jahal bergantung dengan yang lain juga, bukan wajib hakiki dan bukan mustahil hakiki. Kerana ilmu Allah Ta'ala jika takluk dengan mengadakan sesuatu yang mungkin, bererti ia mungkin bagi zatnya. Zatnya itu mungkin, tapi wajib dia mesti ada. Mustahil dia ada kalau yang mustahil. Kerana ilmu Allah Ta'ala dengan mengadakannya. Sebab Allah tahu nak mengadakannya. Jadi adanya itu wajib. Tapi wajib arati, bergantung kepada ilmu Allah. Pada waktu itu Adam, pada waktu itu Adam tak ada, jadi mustahil. Mustahil dia tak ada sebab Allah ditentukan dia akan ada pada 2018 misalnya. Pada waktu itu Adam tiadanya, jadi mustahil dengan sebab yang lain. Dengan sebab yang lain, dengan sebab ditentukan oleh Allah, dengan ilmu Allah, iaitu sebab takluk ilmu yang mengadakan, ilmu yang nak mengadakan. Walaupun jika yang mungkin ada pada zatnya, walaupun zatnya itu mungkin, kerana jika tidak didapati adanya, katakanlah kalau dah Allah tahu nak mengadakan, ditentukan oleh iradat nak diadakan pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, nasyai tentulah ilmu itu bertukar menjadi jahil. Kalau dia dah tahu nak adakan, tiba-tiba tak ada sampai masanya, itu bukan ilmu namanya, jahil. Kalau jahil bagi Allah SWT, mustahil. Jadi sesuatu yang ditentukan oleh Allah SWT ada, mesti ada. Ditentukan oleh Allah SWT tak ada, mesti tak ada. Jadi kalau Allah dah tahu dia ada,
tiba-tiba kudrat iradat tak mengadakan dia, maka itu bukan ilmu, jahil. Begitu juga yang mustahil tadi, iman Abu Jahal, Allah tahu tidak akan ada sampai bila-bila pun, maka memang dia tidak ada, maka iman Abu Jahal itu mustahil aradi namanya. Kalau tidak, ilmu Allah bertukar menjadi jahil, ini adalah mustahil bagi Allah SWT. Selesai. Cuba termenung, ada apa soalan itu nak ditimbulkan. Agak-agak boleh tak kalau kuliah macam itulah? Boleh ya? Nanti bila balik rumah baca balik, macam itulah dia punya huraian kepahaman. Selesai. Ingatan, kalau dalam kitab bahasa Arab tu tambihun, jaga-jaga, ambil perhatian, ini ada masalah dia nak bagi tahu. Ingatan, berjaga-jaga, atau kitab Arabnya tu tambihun, hati-hati. Apa dia? Hendaklah kita mengatakan bahawa kudrat dan iradat itu tidak bertakluk kepada yang wajib hakiki. Diulang sekali lagi ya, tidak bertakluk pada wajib hakiki dan yang mustahil hakiki atau pegang. Bila sebut dia bertakluk pada wajib, wajib aradi. Takluk pada mustahil, mustahil aradi. Yang hakiki tidak bertakluk. Begitu juga kita tidak harus mengatakan Allah terikat dengan yang wajib dan yang mustahil. Tidak terikat kepada yang wajib dan kepada yang mustahil hakiki. Atau lemah terhadap kedua-duanya, ataupun dia tidak boleh. Jangan pula kita kata, kalau begitu Allah SWT lemahlah pasal tak bertakluk pada wajib dan mustahil. Sebab konsep wajib tidak berubah, konsep mustahil tidak berubah, sedangkan kerja kudrat iradat merubah. Jadi itu bukan bidang takluknya. Jadi jangan dikatakan lemah pula. Kalau ada soalan nanti, Allah bolehkah menjadikan anak dia? Tak boleh, sebab itu mustahil. Benda yang tak ada, Allah SWT pernah ada anak. Itu jangan dikaitkan Allah SWT lemah pula, tak boleh mengadakan anak dia. Jangan, pasal itu mustahil. Macam tu. Itu dia bagi tahu tu. Jadi kata-kata demikian memastikan adanya takluk dengan meniadakan diri keduanya, arti kudrat. Ya, dengan meniadakan diri keduanya, diri keduanya iaitu ialah wajib dan mustahil itu, jangan dikaitkan dengan itu. Sebab yang wajib itu mesti ada saja, tak boleh dirubah. Yang mustahil itu mesti tiada saja, tak boleh dirubah. Jangan dikaitkan pada keduanya arti kudrat. Melainkan zat yang maha tinggi mensabitkan ketuhanan bagi segala kejadian yang baru. Jadi zat Allah SWT jangan nak dikaitkan, sebab sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu semuanya wajib pada dia. Yang kita nak bincang ni kepada yang baru saja. Itu bidang takluk kudrat iradat tu. Mensabitkan ketuhanan bagi segala kejadian yang baru dan menafikan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu nanti, itu terbalik nanti. Bila yang wajib boleh dirubah oleh kudrat iradat, itu nanti menjadikan yang baru pula jadi Tuhan, Tuhan pula jadi baru. Jangan. Yang kita bincang ni Allah macam tu. Walaupun dia kuasa melakukan apa sahaja kepada yang berubah. Kepada yang tak berubah, jangan nak dikait-kaitkan. Tiada mala petaka yang lebih besar. Kalau kita katakan begitulah, boleh Allah mengadakan anaknya. Kalau dia tak boleh mengadakan anaknya, dia lemah. Katakanlah kalau buat begitu. Berlaku macam tu. Itu dia kata, mala petaka yang lebih besar daripada kata-kata ahli bid'ah. Ahli bid'ah pun tak sampai macam tu. Kalau kita cakap macam tu, lagi teruk pada ahli bid'ah. Ahli orang yang salah dalam tauhid. Bahawa Allah Ta'ala berkuasa menjadikan anak untuknya. Subhanallah. Astagfirullah. Jangan. Sebab ada anak bagi Allah itu mustahil. Kerana jika dia tidak berkuasa demikian, tak kuasa menjadikan anaknya, berarti dia lemah. Dihujah oleh ahli akal kita lah. Jangan. Perhatikanlah akal orang bid'ah ini. Jangan layan kalau ditanya macam tu. Betapa lalainya ia tentang kepasadannya. Dia lupa tentang kerosakan cakap dia, soalan dia itu yang amat besar dan malapetaka yang dibawanya, yang tidak dapat diterima oleh orang yang berakal. Orang yang beriman tak dapat terima tu.
Sebab dia soal kita, kamu kata Allah Maha Kuasa buat apa saja. Ingat, buat apa saja kepada yang boleh berubah. Yang tak boleh berubah, jangan dimasukkan dalam tu. Kalau dia soal orang, boleh tak Allah mengadakan anak dia? Kita kata tak boleh, itu mustahil. Eh, kalau begitu Tuhan kamu lemahlah. Bila dia soal macam tu, lagi teruklah dia punya. Dahlah dia soal tadi salah, dia kata pula nak menguatkan pula. Ha. Jadi jangan layan kalau ada berlaku itu. Iaitu kudrat dan iradat yang tidak bertakluk kepada yang wajib dan tidak bertakluk kepada yang mustahil, itu bukan menunjukkan Allah itu lemah. Bukan Allah lemah, itu bukan takluk kudrat iradat. Dia nak juga soal kita. Jangan soal. Itu soalan kamu salah. Bukan bidang takluk kudrat iradat. Hello. Yeah. Hello. Tak ada pula, tak apa. Baik, kalau adalah soalan-soalan liar macam tu. Ada hajat apa ini? Hello. Salam. Ya. Hah? Oh, ah ya ya. Pergi haji tu. Ya ya. Alhamdulillah sihat. Ni di mana ni? Oh, kata dah tukar kan? Oh, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah sihat. Itu yang saya baca tadi kan, itu anu tu. Kalau boleh nanti anu esok-esok ke telefon saya, kita jumpa macam mana ke? Nanti cuba saya bagi sedikit doa ke apa. Esok ya, esok-esok saya ada lapang pagi tu. Ya, okay. Terima kasih. Sama. Baik, ini selingan ada kawan hajat. Hajat ni pula, ni orang bukan calang orang ni tu. Jemaah haji saya. Dulu dia ketua siasatan jenayah Pulau Pinang. Datuk Mazlan Kisah namanya. Sekarang ni tukar naik pangkat di Bukit Aman. Dia kalau turun tu dia ketua polis negeri dah tu. Ada hal. Minta tolong. Boleh esok jumpa saya. Dia hantar mesej ada tadi. Tapi saya biarkan je dulu. Okey, tak apa. Jadi itulah dia ya. Jadi jangan kita layan kalau ada soalan liar macam tu. Sebab yang mendorong ahli bid'ah mengatakan demikian kenapa? Ialah kerana mengambil daripada cerita Nabi Idris alaihissalam. Dia tahu ni cerita Nabi Idris alaihissalam. Didatangi oleh syaitan. Syaitan yang soal. Jadi kalau datang orang menyoal kita macam tu, macam syaitan soal Nabi Idris lah. Nabi Idris dicucuk dia je mata, buta dua-dua mata. Itu cerita, ni cerita saja ni. Jadi sebab apa mendorong ahli bid'ah mengatakan demikian? Ialah kerana mengambil daripada cerita Nabi Idris AS. Sewaktu didatangi Iblis dengan menyamar sebagai seorang manusia Iblis ni, dan membawa kulit telur. Dia bawa kulit telur, telur ayam tu. Dia punya isi dah digoreng. Bawa kulit kosong tu. Jumpa Nabi Idris. Ketika itu Nabi Idris AS sedang duduk menjahit pakaian. Nabi Idris sedang menjahit lah, jahit baju, jahit tangan lah. Dan setiap kali mencucukkan jarum dan menariknya, baginda menyebut Subhanallah, Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah. Zainab macam tu ke? Jahit. Itu kalau apa-apa buat semua ingat dengan Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Kalau tak kena pula, astagfirullah. Kalau jahitan pula kan, astagfirullah. Bila kena, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Nabi Iblis baca itulah. Setiap dia kali menyucuk jarum, tarik jarum tu, Iblis lantas bertanya. Dia pun dekat dengan Nabi Iblis. Adakah Allah Ta'ala berkuasa menjadikan dunia berada di dalam kulit telur ini? Dia tuan. Ini kulit telur di bawah. Allah boleh tak masukkan dunia dalam kulit telur? Kan itu soalan pelik tu kan? Tapi itu perkara mungkinan. Nah, macam tadi juga lah soalan. Boleh tak Allah mengadakan anak dia? Kata kuasa. Jadi Iblis cubalah soal Nabi Iblis tengah menjahit tadi. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Datang Iblis, bawa kulit telur. Eh, Iblis, saya nak tanya hang lah. Apa dia? Allah boleh tak masukkan dunia ni dalam kulit telur ni? Itu soalannya. Nabi Iblis AS menjawab, Allah Ta'ala berkuasa menjadikan dunia berada dalam lubang jarum ini. Bukan dalam kulit telur saja. Dunia ni masuk dalam lubang jarum yang aku jahit ni pun boleh. Sebab itu mungkinat kan? Boleh jadi, kalau Allah nak jadikan lubang jarum tu jadi besar. Dunia jadi ke? Pasal dia boleh berubah. Boleh. Bukan dalam kulit telur saja, dalam lubang jarum pun boleh. Yang kau tanya tu kenapa? Ini orang ahli bid'ah dia macam itulah. Jadi Allah Ta'ala berkuasa menjadikan dunia berada dalam lubang jarum ini, bukan dalam kulit telur yang kamu tanya itu tadi. Lalu baginda menyucukkan jarum ke mata Iblis yang menyebabkan buta sebelah matanya. Boleh dalam lubang jarum pun boleh. Ustaz, bagi sekali. Buta mata Iblis. Baiklah. Itulah ceritanya. Boleh. Boleh itu macam mana? Ya pasal benda tu boleh berubah. Boleh jadi lubang jarum dibesarkan dan dunia ini dikecilkan. Boleh sebab ya mungkin. Jangan tanya, bukan dalam kulit telur aja, dalam lubang jarum pun boleh. Baik, tapi dicucuknya mata. Soalan tu soalan orang nak menyesatkan orang aja, Iblis. Jadi kalau kita jumpa orang tanya-tanya macam tu, jangan pula dicucuk mata dia. Jangan. Dia bagi tahulah ini bukan bidang takluk kudrat iradat. Oh, takluk kudrat iradat daripada yang boleh berubah aja. Ini mustahil, mana ada boleh berubah. Yang wajib mana boleh berubah. Kecuali lah yang wajib ardi dan mustahil ardi. Kita pergi kuliah lah dengan dia. Tu mungkin lepas tu bila dia sedar, dia kata banyak, aku tak tahu. Alhamdulillah. Mungkin kalau sesuai pula, jom kita minum Ustaz. Teh tarik canai telur. Jadi jangan dicucuk, kalau dicucuk mata dia habis. Tapi Nabi Idris dia tahu itu Iblis. Dibagi dia seketul lah, baru muta mata. Baik, Syekh Ash'ari, Abu Hasan Ash'ari, ulama tauhid kita telah menghuraikan jawapan Nabi Idris AS itu dengan berkata, huraiannya, kenapa Nabi Idris jawab lubang jarum pun boleh? Jika pihak yang bertanya itu mahukan dunia dalam keadaannya dan kulit telur itu sebesar yang ada, maka tentu sekali tidak boleh berlaku. Mungkin kehendak kamu, dunia ni besar macam ni, kulit telur macam tu, mana boleh? Tapi Allah boleh ubah. Apa dia nak ubah ni semua boleh berubah. Kerana jisim yang besar mustahil boleh masuk ke dalam tempat yang kecil. Dunia besar, kulit telur kecil, mana boleh masuk? Tapi jika mahu dikecilkan dunia ini boleh hingga menjadi lebih kecil daripada kulit telur lalu dimasukkan ke dalam kulit telur, atau dibesarkan kulit telur hingga menjadi lebih besar daripada dunia, masuklah dunia kulit telur itu, semua mungkinat boleh berubah. Kemudian dunia ini dimasukkan ke dalam kulit telur tersebut, itu kata Abu Hasan Asy'ari. Maka ini merupakan satu perbuatan yang harus. Ini mungkin, bukan mustahil, boleh. Pasal ini mungkinat. Sedia maklum bahawa kudrat Allah Ta'ala itu bertakluk kepada yang harus, kepada yang berubah-ubah. Dan seterusnya dia berkuasa ke atas yang demikian itu. Nak membesarkan kulit telur pun boleh, nak mengecilkan dunia pun boleh. Itu Abu Hasan Asy'ari punya ulasan. Menurut setengah ulama, sebab Nabi Idris AS tidak menjelaskan jawapannya. Kenapa Nabi Idris tak
bagi jawapan pada iblis, terus dicucuk aja mata. Sedemikian rupa ialah kerana pihak yang bertanya itu pihak yang degil atau inat. Inadan, bukan dia tak faham, dia faham tapi degil. Saja nak merosakkan etikat orang aja. Iaitu pihak yang berpura-pura dan sentiasa menentang iblis tu. Nabi Idris tahu. Jadi kita kalau ada orang datang macam manusia tu, dia jangan iblis. Cucuk sekali mata. Bukan benar-benar mahu mengetahui jawapan, bukan. Saja nak mengusik-usik orang aja. Kerana itulah Nabi Idris AS menyucuk mata kanan iblis itu supaya ia merasa siksanya daripada perbuatannya yang jahat itu. Itu sebab Nabi Idris tak nak bagi hujah. Dia terus cucuk aja mata. Inilah jawapannya. Tapi Abu Hasan Asari bagi tahu jawapan, boleh. Iblis mahu memadamkan cahaya keimanan manusia. Itulah kerja iblis. Nabi Idris tahu. Lalu dipadamkan cahaya matanya itu sebagai balasan yang sesuai lagi tepat. Dia nak memadamkan iman kita dengan soalan dia. Jadi padamkan cahaya mata dia tu baru tahu. Itulah cerita Nabi Idris ditemui oleh iblis sedang dia menjahit kain. Baik, cerita Nabi Idris ni kita dulu dah jumpa ke? Nabi-nabi belum lagi, dekat ujung ni ada. Nabi Idris antara 4 orang nabi yang tidak wafat. Hidup lagi sekarang. Di mana disimpan oleh Allah SWT di alam ghaib di atas sana dengan Nabi Ilyas. Di bumi ini Nabi Haidir dengan di atas Nabi Idris dengan Nabi Isa. Di bawah ni Nabi Haidir dengan Nabi Ilyas. Ada 4 nabi itu tu tidak wafat. Tidak mati. Ada diraibkan oleh Allah SWT. Nanti sampai masanya Allah SWT keluarkan dia. Oleh itu, jaga-jaga. Kadang-kadang kita mengaji ni kan, datang aja Nabi Haidir ke, Nabi Ilyas ke, Nabi Idris ke. Kalau lain-lain je tengok nampak, dalam pengajian kita nampak lain, ada orang baru. Dia tanya, Tuhan Nabi Haidir ke? Aku Nabi Ilyas as-Sallallazim. Tuan Nabi Ilyas ada, dia kata, aku Nabi Idris. Ini yang cerita yang kita baca dalam Tauhid yang mencucuk mata iblis tu. Bolehlah menuntut dengan dia, Tuan, macam mana nak cucuk mata iblis? Ini nanti ada dekat ujung, boleh cerita Nabi tu diterangkan. Ada Nabi yang tak wafat, Nabi dan Rasul ada 4. Nabi dan Rasul ada 3. Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ilyas. Yang Nabi Haidir tu Nabi saja, tidak Rasul. Baik, itu sedikit cerita lah. Baik, selesai itu cerita kudrat iradat tu ya, takluknya semua. Lepas tu ada lagi satu masalah yang nak kita fahami. Antara kudrat iradat ni, ada situ iradat dan amar. Ada kat sini orang Mu'tazilah pula, dia ada penyelewengan juga, dia punya pahaman. Kalau Allah dah kehendaki, semua akan berlaku di alam ni kehendak Allah SWT. Yang salah pun kehendak Allah, yang betul pun kehendak Allah, yang baik pun kehendak Allah, yang buruk pun kehendak Allah. Jadi kalau yang salah, kalau kehendak Allah, kenapa kita disalahkan? Itu pula ada pemikiran tu kan. Jadi dia diterangkan dekat sini, ketentuan Allah, iradat Allah memang betul. Tapi dalam hidup kita ni ada amar dan ada nahi. Ada yang disuruh buat, ada yang jangan buat. Orang-orang Mu'tazilah kadang-kadang mencampurkan di antara iradat dengan amar dan nahi ni, tidak dipisah, tidak dibeza. Jadi kalau semua kehendak Allah SWT, kalau kita salah, kenapa pula disalahkan? Contoh macam di zaman Sayyidina Umar. Bila ada seorang minum arak, Sayyidina Umar hudud dia 40 tahun. Dah disebat 40 tahun, ditanya, kenapa kamu minum arak? Kata peminum tu, Khalifah Amir Mu'minin, kan ni kehendak Allah SWT. Aku minum arak ni. Ketentuan Allah, aku dah minum arak. Yang kau salahkan ke apa? Salahkan aku ni kenapa? Dah kehendak Allah. Allah lah yang salah sebab dia menghendaki aku minum arak. Kata Umar, ambil rutan lagi, sebat lagi 40 tahun. Sebab menyalahkan Allah SWT. Atau zaman-zaman itu pun sudah ada pemikiran-pemikiran main rasional akal ni.
Jadi diterangkan dekat sini antara iradat ketentuan Allah dan amar dan perintah. Amar ni perintah lah. Bila amar tu nanti ada nahi. Larangan pula ada. Jadi dia nak terangkan situ, ini tambahan bila bincang iradat ni lah. Ketahuilah bahawa iradat dan amar, iaitu suruhan, amar ni suruhan, itu berlainan dan terpisah satu sama lain. Jangan disamakan. Kehendak Allah lain, perintah Allah lain. Ini berbeza daripada pendapat kaum Mu'tazilah. Kerana di antara mereka orang Mu'tazilah, ada yang mengatakan kedua-dua iradat dan amar itu perkara yang sama. Jadi kalau kehendak Allah SWT, tentu Allah SWT suruh. Tak baik itu kan kehendak Allah SWT. Jadi kenapa kita dilarang? Itu Allah tentulah dia suruh buat yang dijadikan dia itu. Di pandangan Mu'tazilah. Sama dia kata. Iradat itu mesti menyertai suruhan. Bila dia kehendaki, tentu dia suruh. Berdasarkan kepada pendapat mereka, dapat Mu'tazilah, bahawa Allah Ta'ala tidak mahukan kejahatan. Allah SWT bukan mahu kejahatan dan perkara-perkara yang keji. Jadi oleh situ mengikut Mu'tazilah, dia punya konsep pandangan Mu'tazilah, yang baik-baik itu saja Allah kehendaki. Yang buruk-buruk itu bukan Allah kehendaki, bukan iradat Allah SWT. Pandangan Mu'tazilah. Kalau begitulah, kita tanya dia, siapa yang jadikan babi itu? Babi jadi sendiri ke? Allah kehendaki jadikan babi, bukan jadi sendiri. Kalau ikut konsep Mu'tazilah, dia tak nak buat yang tak baik, tak baik. Yang baik-baik jadi buat. Habis yang tak baik tu siapa buat? Itu saja dia tak boleh jawab agaknya. Kalau dijawab pula tu, jadi sendiri. Itu banyak pula yang kadim itu pula. Jadi konsep Mu'tazilah tu, Allah dia mahukan yang baik-baik saja, tidak mahukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji. Sementara pendapat mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ialah Allah Ta'ala kadang-kadang mahukan sesuatu tetapi tidak menyuruh dilakukan seperti semua perbuatan kufur dan maksiat. Mengikut kita, kufur maksiat yang keji tak baik, semua ketentuan Allah SWT. Tapi Allah tak suruh kita jadi kufur. Ada larangan. Bukan setiap yang dikehendaki oleh Allah itu artinya suruhan Allah. Tidak. Macam Allah jadikan babi. Kehendak dia menjadikan babi. Tapi kita dilarang jangan makan babi. Jadi jangan disatukan antara iradat dengan amar. Kalau tidak, jadi Mu'tazilah kita. Bila kehendak Allah, tentulah dia tak larangkan. Tidak. Dia ada larangan, ada suruhan. Semua tu kehendak Allah. Kufur kehendak Allah, ketentuan Allah. Maksiat kehendak Allah, ketentuan Allah. Tapi dia tak suruh kita maksiat, tak suruh kita kufur. Jadi dia asing itu, jangan disamakan. Berarti orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi kafir akan menjadi kafir. Tapi kita tak disuruh jadi kafir. Kita kena berusaha cari jalan kita. Begitu juga dengan maksiat yang kadang-kadang tu dia menyuruhnya tetapi tidak dikehendakinya. Kadang-kadang ada yang disuruhnya, macam maksiat itu dilarang oleh Allah SWT dan dikehendakinya. Tapi dilarang jangan buat maksiat. Jadilah orang itu maksiat sebab kehendaknya. Tapi kita yang langgar larangan itu apa pasal? Pula. Kita kena tertakluk pada kita ada larangan dan ada amar, ada suruhan. Kadang-kadang dia Allah menyuruh tetapi tidak dikehendakinya. Kadang-kadang disuruh tapi tidak dikehendakinya. Apa dia contohnya disuruh? Tapi Allah tidak kehendaki, seperti iman Abu Jahal dan iman Abu Lahab. Disuruh beriman. Tapi Allah tak kehendaki dia beriman, maka dia tak beriman. Walaupun Rasulullah itu anak saudara dia. Seru berhari-hari dengan macam-macam cara diplomasi Rasulullah dengan pakcik dia. Tapi Allah tak kehendaki beriman, tak beriman. Buktinya ialah Rasulullah menyuruh mereka beriman tetapi mereka tidak beriman kerana tidak ada kehendak Allah. Sebab Allah tak kehendaki dia beriman. Jadi iman Abu Jahal tu mustahil aradi. Itu ditakluk tak oleh kudrat iradat, ditakluk sebab hakikatnya dia adalah mungkinat juga. Tapi bila ditentukan oleh Allah, dia tidak akan beriman. Mustahil aradi iman dia. Kadang-kadang dia Allah menghendakinya, dikehendaki dan menyuruh demikian. Seperti keimanan orang yang takluk dengan ilmu Allah, dengan keimanan. Seperti Abu Bakar dan sebagainya. Ada yang disuruh oleh Allah SWT beriman dan dikehendaki beriman. Maka berimanlah orang tu. Macam Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain dan macam kita, alhamdulillah.
Tapi ada yang disuruhnya tapi tak dikendakinya, macam iman Abu Jahal. Disuruh beriman tapi Allah tak kendaki, maka tak beriman dia. Ada yang disuruhnya dan dikendakinya. Kita disuruhnya beriman. Beriman kita, maka itu disuruh dan dikendakinya kita beriman. Macam itulah. Dan kadang-kadang tidak dikendaki dan tidak disuruh. Kadang-kadang iradat pun tak menentukan itu dan tak disuruh. Ya, kekufuran mereka itu seperti kekufuran Abu Bakar. Abu Bakar itu Allah tak suruh kafir dan Allah tak kendaki dia kafir. Maka dia tidak kafirlah dia. Itu maknanya tidak ada iradat dan tidak ada amar dekat situ. Jangan dicampur amar dengan iradat itu sekali. Dan semua mereka yang beriman, semua kita yang beriman ni, Allah SWT ya tidak suruh kita kafir dan Allah tidak kendaki kita kafir. Maka kita tidak kafir. Boleh tak tu? Itu juga satu hal. Orang Mu'tazilah dia kata amar, iradat dengan amar ni sama saja. 2 kali 5, 5 kali 2 saja. Kita tidak. Amar tu lain, iradat lain. Seluruh apa yang berlaku di alam ini semuanya ketentuan dan iradat Allah. Tapi ada yang disuruhnya dan ada yang dilarangnya. Ada yang disuruh dan dikehendakinya, macam iman kita dan iman Abu Bakar. Ada yang disuruhnya tapi tidak dikehendakinya, macam iman Abu Jahal. Dia tak kehendaki beriman, tak beriman, tapi disuruh. Ada yang tidak disuruhnya dan tidak dikehendakinya, macam kafir kita dan kafir orang-orang Islam, termasuk Abu Bakar yang di atas sekali itu. Itu Allah tidak kehendaki kita kafir dan tak suruh kita kafir. Maka kita tidak kafirlah dia. Macam tu huraiannya amar. Ya, iradat dengan amar ni ada beza. Ketahuilah bahawa maksud habis gitu. Selesai dari situ ya. Itu contoh-contoh. Itu antara iradat dan amar. Ketahuilah bahawa setengah sifat ma'ani itu tidak mempunyai takluk sama sekali. Seperti sifat hayat. Apulah dah. Ini sifat ma'ani ni yang kita bincang ni. Ya. Sifat ma'ani yang kita bincang ni. Kudrat, iradat ada takluk. Tapi pada mungkinat saja. Ilmu ada takluk nanti. Sama ada takluk. Basar ada takluk. Kalam ada takluk. Tapi hayat ini tidak ada takluk. Bukan semua sifat ma'ani ada takluk. Yang 6 saja ada takluk. Yang hayat ni tak ada takluk pula. Tak ada hubung kait. Hidup Allah SWT hubung kait dengan apa? Kalau kuasa, hubung kait. Iradat ada hubung kait. Ilmu ada hubung kait. Apa yang diketahui oleh Allah SWT? Semua dia tahu. Yang wajib dia tahu, yang mustahil dia tahu, yang harus dia tahu. Sama apa yang didengar. Semua yang wajib, mustahil, harus didengar. Ya, basar. Yang sama basar ini kepada yang maujud saja, yang ada saja. Yang mustahil itu tak ada, dia tak dengar. Sebab benda itu tak ada. Kalam semua dikata oleh Allah SWT. Yang wajib pun diperman, yang harus pun diperman, yang wajib pun diperman. Itu nanti takluk. Tapi hayat tak ada takluk. Dia nak terangkan itu saja satu paraf. Ketahuilah bahawa setengah sifat makni itu tiada mempunyai takluk sama sekali. Langsung tak ada seperti sifat hayat. Setengahnya pula ada takluk yang memberi kesan seperti sifat kudrat dan sifat iradat. Itu sifat yang memberi kesan, maknanya perubahan ada kepada tak ada, tak ada kepada ada. Berdasar kepada apa yang dipilih ataupun yang ditaksis, yang ditentukan oleh Allah, oleh iradatnya yang memberikan kesan, memberikan perubahan. Atau kudrat iradat, dia takluknya kepada mungkinat. Ya, kudrat menjadikan, iradat menentukan. Setengah pula mempunyai takluk inkisyaf seperti sifat ilmu. Ilmu takluknya inkisyaf. Inkisyaf ni maknanya nyata, terang, terbuka semua diketahui oleh Allah SWT. Kasyaf, kasyaf tu kan inkisyaf. Ilmu takluk inkisyaf namanya. Sama dan basar takluk inkisyaf juga. Semua jelas didengar oleh Allah. Semua jelas dilihat oleh Allah. Setengahnya pula mempunyai takluk dalalah. Ada pula yang mempunyai takluk dalalah seperti sifat kalam. Sifat kalam ni pula apa yang diperman oleh Allah SWT itu menjadi dalil. Kalau yang mustahil diperman oleh Allah SWT itu dalil mustahil. Yang wajib diperman oleh Allah SWT itu dalil wajib. Yang harus diperman oleh Allah SWT itu dalil menunjukkan dia adalah benda yang harus. Itu dinamakan kalam itu takluk dalalah. Takluk inkisyaf, takluk tafsir, macam-macam tu nama dia punya takluk. Ketahuilah bahawa maksud takluk itu memberikan kesan, takluk memberikan kesan itu ialah
mengadakan atau mengadamkan. Kudrat iradat takluknya mengadakan dan meniadakan. Itu memberikan kesan namanya. Ya, mengadakan sesuatu yang mungkin yang baru ini. Kembali pada kesimpulan tadi kita bincang kudrat iradat saja. Arti mengadakan ialah mengeluarkan sesuatu yang mungkin daripada Adam. Mengadakan itu mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Itu maknanya memberikan kesan ada. Kalau dia meniadakan daripada ada, maka dipandang ada, maka timbul tiada. Itu semua kerja kudrat iradat. Arti mengadamkan ialah meniadakan sesuatu yang ada. Dia ada tapi ditiadakan. Kepada tiada. Seperti barang yang ada sebelum tiada. Barang itu ada sekarang, sebelumnya itu dia tiada. Itu semua takluk kudrat iradat. Iradat menentukan, kudrat memberikan kesan dia. Apa yang ditentukan oleh iradat. Itulah kesimpulannya, kudrat iradat sampai situ. Ilmu hayat samak ni belum, itu semua disentuh saja. Dia nak beza, ada yang tak ada takluk langsung hayat. Yang lain ada takluk, ilmu disentuh dah. Takluk inkisyaf. Samak basar, inkisyaf juga. Kalam takluknya takluk, dalalah jadi dalil. Baik. Bila tak, belum habis lagi kudrat iradat ni tu. Belum habis lagi, belum masuk ilmu lagi, ilmu nanti kemudian. Sesuatu yang mungkin itu terdiri daripada empat perkara. Nanti akan datang takluk kudrat iradat pada mungkinat. Mungkinat itu ada empat perkara pula, empat jenis pula nanti akan dibincang. Jadi malam ni tak payah kita bincang panjang-panjang lah. Ada lagi tak habis kudrat iradat. Takluk dah faham? Faham. Takluk pada yang mungkinat yang berubah saja. Wajib dan mustahil tidak takluk kudrat iradat. Tapi wajib aradi, mustahil aradi, takluk tak? Takluk. Nanti akan diterangkan mungkin itu yang berubah itu ada empat perkara, empat jenis. Yang dinamakan dia mungkin mawujud ba'dal adam, mungkin maklum ba'dal adam, mungkin sayujad, mungkin ilmallahi annahu lam yujad. Itu pula ada empat itu. Itu tak apa, ilmu tambahan nanti, kalau saya bacakan nanti berat pula. Biar ringan-ringan aja. Santai je, walaupun mengaji berat tapi santai je. Ini berat akal ni tau, bukan berat apa ni. Baik, sangat itu malam ini. Ada soalan tak? Kalau yang seterangkan tadi minta diulang lagi boleh, ataupun soalan yang lain pun boleh. Kita bagi perbincangan lah. Biasalah sampai 11:30 tu belum lagi, dah boleh lagi. Ada Abu Bakar. Temenung aja Abu Bakar. Itu pelajaran tauhid Abu Bakar. Baik. Ini untuk pengukuhan sajalah kan. Macam mana ustaz kita nak mengamalkan ilmu pelajaran kita ni? Mungkin ada soalan kan. Belajar susah-susah tu tengah malam macam ni nak amal macam mana? Ilmu tauhid ni amalnya bila kita faham itu amal lah tu. Sebab ini bukan amal macam fikah, bukan. Ini i'tiqadi. Bila kita faham, yakin dalam, itu amal lah tu dia. Jangan pula macam mana aku nak buat. Macam mana aku bukan nak buat. Ini bukan nak buat. Bila kita faham yang kita bincang tadi, itu beramal lah tu dah. Beramal secara i'tiqadi. Secara keyakinan. I'tiqad kita. Pegangan kita. Kalau fikah yang kita baca Sabilal Muhtadin tu, tu kita buat. Tu kan yang fikah tu kan. Itu amalnya dengan perbuatan. Yang ini amalnya, bila faham, itu terus beramal lah kita. Tak payah tunggu esok lusa, tak payah masuk waktu dan sebagainya. Bila yang kita bincang ni faham, ada dalam etikat, itu beramal lah tu dah. Simpan dalam baik-baik keyakinan kita. Itu tauhid. Dia punya konsep tauhid tu. Kadang-kadang orang termenung juga. Macam mana ya mau amal tauhid?
bukan mengamal macam fikah. Fikah amal anggota zahir, ini keyakinan. Jadi macam mana nak amal? Bila kita faham apa yang kita bincang tu, terus beramal lah tu dia. Oh, tidak takluk kepada wajib, tidak takluk kepada mustahil. Qudrat irah, iradat. Sebab wajib tak boleh berubah, mustahil konsepnya tak boleh berubah. Jangan didekatkan dengan qudrat iradat. Sebab qudrat iradat kerjanya merubah. Merubah yang boleh berubah, yang tak boleh berubah jangan didekatkan. Ha, macam itulah. Okay. Ada soalan? Tak menung, aja belajar tauhid. Tak apa. Soalan pekah sikit. Pekah. Sekarang ni musim kumpulan negara kan? Musim? Kawin dia. Kawin baik. Dalam kitab Daud Patani, tak payah tinggi-tinggi lah kitab Daud Patani jadilah. Daud Patani itu pula tak payah Bahrus Sapi Nahrus Sapi. Kitab yang biasa sajalah kita baca, Matla'ul Badrain, dalam bab munakahat. Bab munakahat, bab sembahyang tu tak ada, bab ibadat tak ada, bab munakahat. Dia dalam Matla'ul Badrain tu ada empat. Pertama bab ibadat, kedua bab muamalat, jual beli apa semua urusan hidup. Yang ketiga bab munakahat. Yang keempat baru bab jenayat. Dia ada empat. Jadi rujuk dalam bab munakahat, dalam Matla'ul Badrain tu, kata Daud Patani, kenduri pengantin ni sunat, menghadirinya wajib. Bila jumput wajib hadir tu. Kenduri tu sunatnya, kalau tak kenduri pun tak apa. Tapi bila dijemput orang buat, wajib hadir. Apa dia perkara yang menghalang wajib kita hadir? Ringkasnya begitulah. Kata Daud Patani, kalau ada saja dalam majlis kenduri itu sesuatu yang dilarang oleh agama, maka bukan saja wajib hadir, tetapi haram hadir. Dibuat contoh situ. Satu aja contoh, bukan banyak sangat. Yang luar biasalah. Tapi orang petani ini, dia ikut apa yang berlaku di negeri, di kampung dia lah. Kalau rumah yang kenduri itu, dia punya jarum langit dia tu, apa orang sini kata apa tu, kan ada dia punya kuda-kuda di atas tu, ada tu tunjuk langit. Tunjuk langit. Kalau rumah dia tu tunjuk langit tu daripada emas, itu saja, bukan di bawah, bukan bijana emas, mangkuk, bukan itu. Rumah yang buat kenduri tu ada penunjuk langit tu daripada emas, sedangkan kita dilarang memakai emas di mana-mana saja, maka itu haram kita datang ke majlis kenduri itu. Nah, jadi jangan tanyalah pasal kugiran ke karaoke ke. Itu Daud Patani. Kiasalah yang lain-lain. Kalau sudu emas, itu dekat kita. Ini bukan dekat kita tu, atas bumbung rumah dia tu. Dia buat kenduri. Maka hukum asal yang wajib itu bukan wajib lagi kita datang. Maka hukumnya haram. Berdosa kita datang. Maksudnya kalau kita datang berdosa tu tadilah. Cuba pegang tu kod cakap saya tu tadi. Kalau ada saja di majlis itu benda yang haram, bukannya yang di bawah yang ding 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 itu, di bawah depan kita, di atas bumbung rumah itu saja, boleh tak, boleh tak pegang tu? Jadi kalau ada soalan, jawab macam tu saja. Dikiaslah itu semua. Atas bumbung aja dia punya apa tadi bang, tunjuk langit dia emas. Kita kan diharamkan buat pakaian, buat bijana, buat apa daripada emas kan. Maka haramlah datang, berdosalah kalau kita datang. Contohnya macam majlis rumah tangga sekarang ini kan warna apa, perempuan. Sekarang ni kalau ada kegiran tu kan, kami nyanyikan lagu lagu nasib dia lah. Tak ada dalam sekarang. Contohnya yang penghantar perempuan tu kita dah. Tapi kalau kita datang juga macam tu.
Baik, ada pula tu. Kalau kita sudah tahu majlis tu ada yang haram, kalau datang tu hukumnya haram, tak wajib. Tapi kalau kita datang tiba-tiba terkejut, ada. Atau jangan lama-lama lah dekat situ. Mungkin makan tak payahlah, minum jadilah balik. Pasal kita tak tahu asalnya kan. Tiba-tiba datang ada benda tu. Boleh-boleh tu, memahamkan tadi. Yang haram tu sejak daripada ada, kita tahu dah rumah dia ada. Ini kita tak tahu, tiba-tiba ada datang je ada benda yang haram. Kita dah datang, jumpa tuan rumah je, assalamualaikum, balik. Tak payah lama-lama duduk situ. Misalnya kan, ikutlah macam mana keadaan. Kalau dah ada benda yang haram, kalau kita duduk lama, mungkin itu bukan keperluan, itu saja nak dengar je. Aku nak dengar penyanyi yang kedua tu macam mana pula dia punya suara. Baiklah, macam itulah, cuba kiaslah. Kalau kita sekadar keperluan, walaupun ada dibincang, kita boleh datang. Walaupun majlis itu kita tahu ada yang haram, tapi datang tujuan untuk mendakwah tuan rumah. Panggil tuan rumah, turunkan penunjuk rumah. Turunkan sekarang juga, kalau tidak aku tak jadi makan ni. Itu boleh datang, itu tak haram. Kalau niat dalam hati, niat dalam hati. Ad'apul iman, paling lemah iman, macam kulit bawang je. Sikit je nipisnya, dicucuk gitu, tembuslah kulit bawang. Maksudnya dicucuk tu tembus, duduk dekat situ pula rasa seronok pula. Macam tu lah. Baik. Ini saya nak cerita pengalaman ya. Pengalaman saya tahun 80-an, majlis di kampung-kampung kita sudah cantik tahun 80-an. Siapa yang ingat tahun 80-an? Tak ada lagi kenduri kendara ni. Semua bagus. Tapi orang kata ini kenduri ke kematian ke? Sebab sunyi sepi majlis kenduri. Siapa ingat tahun 80? Pak Haji hidup tahun 80 kan? Dan hidup tu dah faham ke tu? Tapi kalau hidup tahun tu tak faham lagi, memang tak rasa lagi, dia sama dengan sekarang ni. Orang yang masa tu dia faham dengan agama dah, tahun 80 kenduri kendara dulu tak ada benda-benda ni. Tapi bila 90 ke atas ni, maknanya agama kita bukan makin naik. Nampak aje cantik. Tahun 80 dulu kira okey. Tapi bila awal 90 dia orang kata kenduri apa ni? Sunyi sepi macam kematian aje. Wah, dihidupkanlah pula tu. Pasal orang sekarang pula nyanyi ini tidak salahnya, bang hibur ini boleh saja. Ada di situ kan? Tapi jangan melampau aja pula. Jangan melampau aja sekarang ni. Orang dulu tak boleh. Jadi kalau kita semak-semak, baik orang dulu ke baik orang sekarang dengan agamanya. Orang dulu macam mundur, orang kata, orang sekarang kata. Orang sekarang kata dia maju. Kenduri pengantin pun tak macam orang kematian. Dulu kenduri pengantin macam orang kematian. Jadi kita pun juga termasuklah menilai itu. Jadi jawapannya macam itulah. Jadi kata Daud Patani, kalau ada haram dalam majlis itu, maka datang itu bukan wajib. Jadi haram kita datang. Timbul soalan pula, aku tak tahu bila datang tiba-tiba ada haram. Jangan lama-lama, cepat balik. Makan kenyang tu dua-dua ni. Makan kenyang-kenyang baru ni. Jangan makanlah. Dan kata di situ, kalau dia datang untuk mendakwah membetulkan tuan rumah, itu tidak haram. Datang bukan nak itu, nak bagi tuan rumah. Kira-kira ada muzik lah. Iyalah. Kita pun elak lah sekarang ni. Iyalah. Kalau kita datang, kita buat pula kan. Itu tadi hukumnya haram. Kita ikut kekuatan kita lah. Ada ampul iman ke, orang kuat agama ke.
Tak apa, bagi tahu pada dia tak datang, aku tak dapat datang sebab pelajaran aku takut luntur nanti kan. Kata di dunia baik asyik datang aja bagus, tapi Allah kata ini berpura-pura agama ni. Kita mana kita nak dicakap orang ke murka Allah datang ke? Teruji sebenarnya kita hidup sekarang ni tu. Iman kita teruji. Itulah iman kita kuat ke iman kita lemah. Nah, kalau kita datang, Pak Haji, boleh tak saya panjat atas bumbung turun-turunkan? itu daud petani punya kaedah tu tahu, dikiaslah. Sekarang kalau kenduri di hotel mana ada jarum rumah tu, itu di rumah orang tempat kenduri tu ada yang haram. Itu pun kata daud petani haram datang. Ya salah sekarang. Kalau di hotel Ustaz mana ada penunjuk rumah tu, dia kata. Dia kenduri bukan di rumah dia, di hotel. Ha, tengoklah pula di hotel tu apa pula. Ayo Pak Haji. Ya. Ni orang hidup tahun 80 zaman saya. Saya ingat tu Pak Haji. Lebih kurang 10 tahun tu kita aman dulu. Ya. Yeah. Buat macam arwah imam saya, imam Asmawi. Asmawi. Ya. Imam Asawi itu, Al-Banjari itu, itu orang pengamal Sabilal Muhtadin tu. Dia guru kagat tentera, guru tentera. Ha, kalau nak datang juga pagi Pak Haji. Karaoke belum siap lagi. Tu jalan. Saya tahun 80 tu saya ingat tu. Aman kenduri. Tapi bila saya semak-semak awal tahun 90 dah orang kata ini kenduri ke kematian, dia kata sungai sepi je kan. Ha, jadi berubahlah sekarang ni pula, riuh rendah lah. Ha, sekarang ni pula macam-macam dah pula tu. Marhaban tak ada lagi dah, mana ada marhaban. Perempuan ya. Kita datang sekarang dengan marhaban. Macam doa ni kita amin. Itulah dicampur adukkan kita punya agama. Ya, sebenarnya teruji kita. Teruji kita di mana kita. Macam mana nak duduk. Macam ni, macam Haji Din tadi kata pula. Orang kata Allah, mana Haji Din ni. Buat macam Pak Haji Asmawi tadi lah. Imam Asmawi. Tak apa orang tak nampak, tapi dah datang lah juga tu. Tuan rumah tahu. Suruh Riwang. Lagi bagus itu Suruh Riwang tu kan. Suruh Riwang yang baik-baik aja. Yang tak baik aku tak nak Riwang. Cakap dengan tuan rumah tu. Ha, jadi macam mana kita nak dakwah? Kalau saya cakap sendirian je tak laku tau. Dulu masa tahun 80-an tu kita semua serentak. Orang kampung, orang-orang agama semua. Sebab dia pakai itu. Tapi sekarang ni tak boleh nak cakap tu. Sebab pandangan orang macam-macam. Alah, itu katanya. Nasyid lah, dia kata. Itulah orang sekarang mengharuskan. Apa dia berdakwah, apa salahnya, apa lebih kurang itulah, bernasib apa salahnya lagi kan, ada lagu tu kan, cuma jangan melampau, dia kata. Baik, cuba semak daripada asal yang ada timbul-timbul dakwah ni. Dulu apa dia punya tujuan?
kena menjadikan alternatif kepada lagu-lagu yang menggiurkan kan. Yang timbul yang ni ni, yang apa namanya tu? Lagu nasyid ni, apa nama-nama tu? Nama-nama badan dakwah tu. Raihan ke, apakah nama-nama tu kan? Kan matlamat dia dulu nak bagi pilihan kepada anak muda, biar jangan di situ ada pilihan. Tapi sekarang ni kumpulan dakwah tu lebih teruk lagi, dia punya pencaragam daripada yang itu. Semua ada. Ha, ke mana pergi? Boleh tak kita menarik dia? Kita tertarik. Ha, cuba termenung dulu apa matlamat nak melahirkan badan-badan Raihan ke apa namanya tu, Hijaz ke, tak apa-apa lagi nama. Kan untuk menjadi alternatif kepada anak-anak muda. Jangan berhibur, melalaikan. Jadi muncul dia. Sekali muncul saya perhatikan, baguslah mula-mula tu, lama-lama ada masuk sikit pencaragamnya. Lepas tu dia masuk pula tu macam undian lebih kurang tu kan. Masuk apa namanya tu, pertandingan. Lepas tu ada lagi suara daripada pendengar. Macam itulah. Sekarang ni pula PU pula, pencetus umat pula tu. Itu kalau nak diceritakan panjang lah. Bagi saya itu semua saya tahu, semua saya rasa dalam hati saya, kalau yang mengalami daripada awal lah. Tapi kalau hidup daripada sekarang ni, imam muda, lepas tu PU pencetus umat, jadi da'i, entah apa-apa lagi kan lah semuanya tu. Dia semua dia jadi. Saya tengoklah kadang lagi teruk daripada yang nak ditinggalkan dulu tu. Apa sebab lagi teruk? Sebab dia orang tu yang mengajar ni. Ini ni belajar ke si gurunya situ. Gurunya yang lagu-lagu yang nak cadang jadi alternatif tadi kan. Dia mengajar tu. Baik, sekarang ni PO pencetus umat. Ya. Siapa jadi juri dia? Yang nak mengadili dia okey ke tak okey siapa? Itu jawab je lah tu. Katakanlah saya misalnya jadi nak belajar lah kan, nak meningkatkan saya punya profesional kan. Tapi yang mengajar saya ini bukan bidang tu kan, bidang lain. Jadi di profesional saya sudah lari lah, bukan ke situ. Atau termenung, cuba kita termenung. Dekat situ kita kena bertahan lah. Nak bercakap pun tak boleh, nak menegur pun orang tak dengar, sebab masyarakat dah macam tu. Jadi diam sajalah, pertahankan diri sendiri sajalah. Ibarat hidup ikan di laut masin. Walaupun duduk di air masin 24 jam, kalau boleh badan kita jangan masin. Bukan badan saja, sisik kita, sirip kita pun jangan masin. Atau pelasapah ikan di laut atau. Kalau boleh macam tu, ikan itu maknanya hidup. Tapi kalau duduk di air masin, badan kita masin, itu bukan ikan hidup, itu ikan pekasam namanya. Ikan masin. Badan kita boleh kena garam. Kalau hidup, tak ada kena garam badan kita. Walaupun duduk di air masin. Maknanya iman kita hidup. Kalau masih lagi ditembusi air masin, iman kita tak hidup. Aduh. Termenung. Okey, itu saja jawapannya Haji Din. Wallahu'alam, Tuhan sajalah yang tahu. Oleh itu saya pergi ni tadi ke Korea, sebenarnya saya teruji. Kita nak makan yang halal kan? Kulu washrabu halalan taibah. Bila pergi Korea, negeri kupar. Macam mana? Walaupun halal, dia kata, ialah nasi tu halal, beras tu halal. Tapi periuk yang dia masak tu, sayur halal, ayam halal, yang haram babi je. Tapi ayam sembelihnya macam mana? Dia masak macam mana? Sayur semua halal, tapi masak macam mana?
Oleh itu saya bawa bekal, cakap dengan isteri, ketupat bawa tahan 2 hari, masuk 3 hari habis ketupat. bawa anu itu apa nama yang orang Jawa kata apa, yang pulut kita buat yang 3 segi itu apa nama? Apa dia nak? Daun palas. Ketupat daun palas tu kan. Makan itu kan. Pun juga hari kedua habis dah. Astagfirullahalazim. Tapi ada bawa bekal beras, bawa periuk kecil pun. Bila singgah makan, kalau kedai Pakistan, kedai Arab, atau dia ada masa-masa tertentu di tempat-tempat tertentu, itu boleh makan dah. Tapi bila kedai-kedai Korea, nak merasa masakan Korea, terujilah kita. Hatta ada masuk di kelas untuk buat, apa namanya, saya pun tak tahu. Kit-kit ada gambar saya ada tu. Saya beli gambar saya tu. Saya buat juga tu. Sayur yang masuk dalam sayur-sayur kubis tu. Kubis yang panjang tu kan. Dijeruk dalam tempayan. Garam. Kimchi itu. Kit-kit apa kena namanya. Kimchi. Jadi pergi sekolah tu belajarlah juga tu. Pakai pakaian dia. Itu sayur direndam tu dengan garam, memanglah halal garam. Tapi periuk apa, tempayan apa yang direndam tu? Boleh ke kita tengok macam tu? Tentu direndam itu katanya seminggu ke direndam tu kan. Lepas tu dibagi sambal. Sambal tu memang sambal ikan bilis apa semua. Dia punya blender apa, dia punya campuran apa, dia punya asam apa. Sambal tu. Jadi belajarlah buat sapu. Sapu. Dia tanya, itu kenapa sambal tak habis? Saya kata, saya tak makan pedas, saya makan sikit saja. Orang punya habis. Itu seolah macam nak dibagi hadiah lah kan. Diambil gambar tu, siapa yang paling cantik. Lepas tu nanti digulung, diikat. Ini pakai sarung tangan ni belajar. Masuk sekolah. Saya pun buat juga. Gulung cantik, saya punya ikat. Sayur tu, sayur yang sekeping tadi. Dia ambil dia gambar, dia tanya ni pasal ni sambal ni, orang semua habis licin. Saya kata saya tak boleh makan pedas, ini saya makan sikit je, ini makanan saya. Yang itu tu kalau kita makan sayur, bolehkah kita kata direndam setengah bulan bisa, ataupun seminggu sayur jadi pekasam lah kan, dengan garam tu, garam apa kita tak boleh nak gambarkan lah. Kedai itu kedai dia apa semua. Kalau yang makan tu kan, dapur dia. Meja ini untuk rombongan orang Islam. Meja sana untuk orang Korea. Sayurnya sah. Lepas tu dekat hotel pula. Ini halal. Itu tak halal. Sarapan pagi. Saya tak masuk langsung. Biskut. Saya bawa bekal lah. 2 hari boleh cukup lagi bekal saya. Kalau tak balik 2 hari saya boleh makan lagi. Ada lagi. Biskut pun bawa balik. Beras pun bawa balik. Ikan kering pun bawa balik. Ikan kering tu macam mana tahu masak? Kita tak ada kuali, tak ada periuk aja kan. Minyak pun tak ada. Macam orang lepas bersalin lah. Masuk dalam nasi tu. Masak nasi, masaklah ikan kering tu kan. Kan orang dulu-dulu lepas bersalin macam tu kan. Tak nak makan minyak kan. Oh, sedap. Masak steam pun je. Contoh itu teruji kita. Bila saya balik termenung, saya baca dalam, tadi baca dengan Pak Haji Siarul Salikin, tarikat-tarikat ni, jalan tarikat. Tarikat itu sebenarnya bukan satu hala saja. Membaiki hati dan menjaga hati. Yang kita buat itu zikir itulah. Zikir tarikat yang dibai'ah oleh guru. Sebenarnya ada 9 cara lagi. Dia ada 10 semuanya. Antaranya siyahah itulah. Pergi mengembara ke tempat-tempat yang tak tenteram hati kita. Boleh tak kita jaga hati kita? Kalau yang macam sini biasa, okey kan? Makan kita boleh jaga. Tapi tempat yang macam tu boleh tak kita mengawal kita punya hati dengan Allah SWT yang dilarang oleh Allah tu? Itu tujuan tarikat tu. Jadi oleh sebab tarikat tu ada 10 jenis. Bukan semacam yang kita diberitahu ni, zikir tu saja. Itu satu daripadanya. 9 yang lain lagi ada cara. Itu semua cara jalan. Teruji kita sebenarnya. Aduh.
itu saja ulasan panjang ulas ceramah. Wallahu a'lam. Minumlah air zam-zam. Baiklah, sekadar itu saja. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Kita tangguh nasrah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusrin illa allazina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu alazim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.